ini? Isi kurang ayu. Apa gue seksi, Thomas? Saya ulang tahun hari ini, nggak ada yang ngerti. Ucapan kek, pakai kue kek, dirayain kek. Sebel saya. Terus gimana ini ya supaya mereka ngerti tuh? Jangan biasa-biasa aja gitu. Saya kan ulang tahun hari ini. Kemarin peka. Mana dari bayi pengen ulang tahun. Bundanya juga pengen ulang tahun. Kesel saya. Mudah-mudahan mereka ngerti ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maria itu kenapa tuh bunda tuh nyanyi-nyanyi? Gak tau lah, belajar stres kayaknya tuh. Goyang bunda. Iya dong, sambil goyang yang heboh. Goyang goyang. Emang kalian gak tahu ini hari apa? Kan ini hari Sabtu. Hah? Hey. Kalian juga gak tahu ini tanggal berapa? Tanggal 28. Hah? Hah? Emangnya kenapa? Banget mereka gak ada ngertinya ini hari apa dan tanggal berapa. Ditanya kenapa. Oh ya udahlah, bunda layan sendiri aja. Happy birthday to you. Happy birthday. Maria gimana? Beres? Oke, beres. Next. Ayo. Mereka gak tahu kalau bunda ulang tahun hari ini. Gak sabar ya, Nay. Mereka gak ada ngertinya sama sekali. Bundanya lagi nangis. Kita kasih kejutan ya. Oke. Oke, kita kasih kejutan. Wow. Ayo. Ayo, let's go. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya sekarang juga. Yeay. Wah, terima kasih. Kalian udah mengerti aku. Kalian juga udah tahu kalau bunda hari ini ulang tahun.
Akhirnya kita ulang tahun juga ya. Nah, sekarang Bunda tiup lilin ya. Oke, Kak Ira? Oke. Iya. Ayo Bunda tiup lilin. Bunda akan tiup lilinnya. Tahun. Umur Bunda kan 40. Kok ini 4 tahun? Biar orang gak tahu kalau Bunda umur 40 tahun. Huh? Biar Bunda dikira masih muda. Bener juga. Biar mereka gak tahu kalau Bunda umurnya 40 tahun. Oke deh, Bunda akan tiup lilinnya. Oke? Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Sama-sama.